Satuan Narkoba Polres Bukit Tinggi menggerebek sebuah rumah yang berada di Sawah Lurah Jorong Kubang Duo, Koto Pajang, Ngarai Batabuah, Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam penggerebekan, tersangka tidak membuka rumahnya, membuat petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Saat petugas berhasil masuk, pelaku yang telah lama menjadi target tak ditemukan dalam rumah. Setelah 30 menit menggeledah rumah, akhirnya petugas menemukan pelaku sedang bersembunyi di atas plafon kamar rumahnya. Pelaku akhirnya menyerah dan menunjukkan 9 paket ganja yang disembunyikan di bawah tikar. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bukit Tinggi. Ketika kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersangka, awalnya tersangka tidak berada di rumah. Kemudian kami terus melakukan penelusuran dan rupanya tersangka bersembunyi di atas loteng rumahnya. Dan BB yang kita temukan dari tersangka? Untuk BB yang kami temukan di rumah tersangka, kami menemukan 9 paket ganja siap edar. Saat ini petugas masih memburu rekan tersangka yang juga berada di Kota Bukit Tinggi. Rio Mai Putra melaporkan untuk Metro.